Lanjut di sini ada Avanza tipenya G, harganya 134.500. Ini tahun 2017. Pajaknya panjang sampai 2027. Ini bagian dalam. Transmisinya matic. KM-nya ada di 60343. AC sih dingin. Bagian belakang. Belakang masih aman. Bodi aman ya, nggak ada baret penyok. Harganya 134.500 tahun 2017. Lanjut di sini ada Avanza G, harganya sama 139 tahun 2018 nih. Ini warna silver putih. Ini KM-nya ada di 106476 MPM. Transmisinya manual. KM-nya ada di 106477. Masih nyala ya. Masih dingin. Cukup. Jok masih standar. Nggak ada baret bagian samping kanan. Aman sih, nggak ada bekas dempulan. Bagian kiri aman. Ini harganya 139, ini tahun 2018. Lanjut di sini ada Avanza tipenya G. Ini harganya 128 tahun 2017. Ini bagian dalam. Dashboard sama karet setir masih bagus ya. Transmisinya matic. Ini KM-nya ada di 74251. Cek AC dulu. AC dingin. Gak cukup. Ini bagian belakang. Kang aman ya. Nggak ada bekas benturan. Bagian kiri aman, nggak ada baret, toilet, penyok. Ini harganya 128. Ini Avanza tipenya G tahun 2017. Lanjut di sini ada Avanza tipenya G, harganya 133.500. Ini tahun 2017. Ini banyak nih Avanza, Innova di lelang auksi. Lelangnya tiap hari Jumat. Dashboard, setirnya masih bagus sih. Coba nyalain dulu. Ini KM. KM-nya ada di 163658. Nyala ya.
AC-nya lumayan lah. Ini bagian dashboard. Ini bagian belakang. Pintunya aman, nggak ada apa. Bekas tabrak. Terpenyok. Bodi kiri aman, nggak ada baret, penyok. Ini harganya 133.500 tahun 2017. Ini lanjut, di sini ada Innova, tipenya G, harganya 263.500. Ini tahun 2017. Ini baret. Kapnya baret. Bagian pintu nih tuh. Baret. Ini bagian dalam. Transmisinya Matic. Bagus ya. Bagian belakang penyok. Kita ke sini aja lah. Ini Innova G, harganya 263.500 tahun 2017. Pajaknya panjang ya, sampai 2017. Lanjut, di sini ada Avanza, tipenya G, harganya 135 tahun 2017. Ini bagian kap penyok. Ini baret, ini baret. Ini kamnya ada 115338. Ini bagian dashboard. Cuma minus jok. Untuk belakang tuh beda sama depan tengah ya. Oke, sok. Nggak bisa. Ini banyak penyoknya. Ini retak. Di belakang penyok. Ini penyok. Ini Avanza, tipenya G, harganya 135 tahun 2017. Lanjut, sini ada Kalia, tipenya G, harganya 93.500 tahun 2017. Ini KM-nya ada di 93.414. Transmisinya Matic. Joknya udah robek-robek. Ini belakang-belakang penyok. Ini penyok. Ini lah tuh. Udah ada bar. Bawahnya bumper belakang. Catnya kukupas. Ini harganya 93.500 tahun 2017. Lanjut, di sini ada Avanza, tipenya G, harganya 141 tahun 2018. Ini KM-nya udah nggak kelihatan lagi. Ceknya dalamannya.
Ini kami ada di 82948 nih. Mesin nyala ya. AC lumayan dingin sih. Transmisinya manual. Bagian belakang aman. Bagian pintu. Ini penampakan belakang. Kita lihat sini aja. Ini harganya 141 tahun 2018. Avanza tipenya G. Ini lanjut di sini ada Innova. Tipenya G, harganya 282 tahun 2018. Ini baret. Ini baret. Ini penyok. Ini bagian dalam. Naikin dulu kacanya ya. Ini mesin nyala. AC dingin. Arus lalu lintas di Jalan Layang MBZ Cikunir Tambun. Transmisinya matic. Ini minus body nih penyok. Belakang baret. Penyok. Ini baret. Ini penyok, penyok. Ini minus full penyok dan baret. Ini harganya 282 tahun 2018. Innova tipenya G. Lanjut di sini ada Avanza tipenya G, harganya 136.500. Ini tahun 2018. Ini kami ada di 152028. Ini aki nggak jalan, soak. Transmisinya manual. Ini Avanza G, harganya 136.500 tahun 2018. Lanjut di sini ada Innova. Ini tipenya G diesel. Ini harganya 259 tahun 2017. Diesel. Ini bagian dalam. Matic. Kalau jok nggak usah ditanya lah, bagus. Bagian samping kiri ini penyok. Ini baret. Ini depan kiri ini baret. Ini Innova G diesel. Ini harganya 259 tahun 2017.